suatu kota. Beres jalan di persimpangan. Pada detik yang sama, kulihat gadis kecil penjual batu berdiri dengan senyum getir khas penghuni ibu kota. Sedahsyat inikah efek kejamnya dunia, Tuhan? Langkah kaki kecil tak lagi berlari dengan tawa. Yang ada hanya kaki-kaki telanjang di panasnya aspal jalan yang menyeok tiap-tiap kerikil kersangnya. Dia tidak ceria. Kumamku. Pantas. Dia terlalu bungkuk dengan batu-batu di bahunya. Tik. Tang. Tik. Merah berubah hijau dalam detik. Gadis kecil berlarian menghindar lalu lalang persimpangan jalan dan tiba-tiba dia melambaikan tangan, bukan padaku, tapi pada jejak kecilnya dan jejak-jejak kecil lain semakin banyak berkumpul. Sosok dia jadi mereka. Ya, mereka lah pemilik kaki kecil penjual batu. Ya, itu dia tadi puisi berjudul Gadis Penjual Batu. Tulisan saya sendiri juga, dan ini terinspirasi waktu saya di Bandung. Ada banyak gadis kecil yang menjual batu untuk ulekan seperti itu dan bertumpuk-tumpuk, dan ini menjadi inspirasi untuk saya membuat Gadis Penjual Batu ini. Semoga suka, dan terima kasih sudah menyaksikan video puisi yang tadi. Dan jangan lupa untuk kamu like, lalu komen, dan juga subscribe official YouTube channel Widi Dwinanda, karena akan ada video-video puisi lainnya dan berbagai kegiatan saya. Terima kasih.